ni cerita pasal semalam ada video hu 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 zikir hu hu ni. Bahkan ada juga yang membenarkan zikir ah ah. Kita pun dengar lain macam zikir ni. Sedangkan zikir yang kita tengok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan dalam kehidupan Nabi, yang Nabi galakkan dalam hadis-hadis yang jelas, ialah zikir dengan lafaz yang sempurna. Zikir dengan lafaz yang sempurna. Contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dialah satu-satunya. Lahul mulku wa lahul ham, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan tidak ada sesiapa yang berkuasa melainkan hanyalah Allah. Dia berkuasa ke atas sesuatu. Ya? Dia berkuasa ke atas sesuatu. Jadi pujian tu lengkap, pujian tu sempurna. Tapi kalau apa ni, zikir yang hu dengan ah ni, siapa yang kata ia zikir yang disukai oleh Allah? Di mana yang Nabi suruh secara jelas, amallah hu banyak-banyak, amallah ah banyak-banyak? Kan? Hanya diambil daripada dalil-dalil yang difahami oleh akal manusia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sedangkan zikir Nabi semua ayat sempurna. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua sempurna. Jadi kita amallah yang sempurna tu. Kerana yang sempurna ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Kenapa kita tinggalkan yang ni, kita pergi amalan yang lain? Mungkin ada kata, saya buat dua-dua. Buat dua-dua ni, waktu kau amal hu-hu tu, masa yang kau guna untuk hu-hu tu, kalau kau buat zikir dengan lafaz yang penuh, lebih bermanfaat daripada kau hu-hu saja. Sebab apa? Sebab hu-hu ni, kita tak pasti. Kita tak yakin. Kerana ia adalah berdasarkan kepada kefahaman, tidak ada dalil yang mengatakan amalah huhu ni banyak-banyak. Tak ada. Hanya sekadar pemahaman-pemahaman saja. Kan? Cuma saya agak sedikit peliklah. Sebab dalam bab, orang kata apa, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab Nabi ni, kalau kita tengok dalam selawat Ibrahimiyah umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita selawat tanpa bubuh Sayyidina. Tanpa bubuh Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak ada Sayyidina. Sebahagian daripada kita nak tambah. Sehingga muncul perbahasan ulama, boleh tak tambah Sayyidina pada selawat Ibrahimiyah? Ada dua pandangan. Ada yang kata boleh. Bahkan digalakkan kerana sulukul adab, kerana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata tak. Kita tak tambahlah sebab Nabi tak tambah. Nabi tak ajar untuk tambah. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi kenapa nak tambah? Sedangkan Nabi tak ajar. Oh, kerana nak beradab. Kita bukan pertikai, cuma kalau tanya saya, boleh kerana Nabi tak tambah, kita tak payahlah tambah. Tapi nak tambah juga, tak ada masalah lah. Kalau nak ambil pendapat yang kata tambah, silakan tambah. Walaupun saya lebih setuju dengan tak tambah kerana ikut Nabi SAW dalam solat. Tapi kalau luar solat, kita nak tambah Sayyidina, tak ada masalah. Tak boleh tambah. Cuma, dalam bab Nabi ni, bukan hanya sekadar selawat kita tambah Sayyidina. Qasidah memuji Nabi SAW panjang kita buat. Bahkan selawat ni ada macam-macam. Ada selawat syifaknya, ada selawat nariahnya, ada selawat macam-macam selawat kita dok buat. Dan panjang-panjang ayatnya memuji Nabi SAW. Tetapi kenapa bab Allah ni, kan, kita nak pergi potong-potong? Kenapa zikir pada Allah Azza wa Jalla ni kita nak potong-potong? Walaupun dia orang kata, kita buat dua-dua. Taklah kalau buat dua-dua. Masa yang kita guna untuk buat hu-hu tu, ah-ah tu, kita gunakan untuk lafaz yang sempurna tadi, bukankah lebih selamat dan lebih berkeyakinan ia diterima oleh Allah kerana
kita melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang jelas. Saya agak sedikit kehairanan. Dalam bab Nabi, kita tambah-tambah. Pujian-pujian panjang. Tapi dalam bab Allah, kita boleh pula kata hu-hu. Bahkan sebahagian daripada ahli tarikat mengatakan zikir hu-hu ni bukan untuk orang awam. Dah bukan untuk orang awam. Maksudnya untuk orang yang tingkatnya tinggi, martabatnya tinggi. Siapa yang kata benda ni? Kan? Jadi, siapa yang sebut? Nabi sebut? Kita pun tak pasti. Jadi, kembalilah kepada zikir yang asal. Kembalilah kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dan sarankan dalam hadis-hadis yang jelas. Penuhkan pujian, lengkapkan pujian kepada Allah dengan ayat yang lengkap. Kan? Kalau hu-hu boleh dengan makna Allah, dia-dia maksud Allah, anta-anta pun bolehlah sebab ada je dalam Quran. Anta tu merujuk kepada Allah. Anta, anta, anta. Tak ada pula. Yang ah-ah ni lagi pelik. Ah pun boleh jadi zikir. Jadi sebab itu, kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, zikirlah seperti mana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi clear. Benda tu sangat jelas dan sangat selamat. Tak perlu kita orang kata apa memperjudikan ibadat kita yang belum tentu diterima oleh Allah. Walaupun adalah sebahagian dia kata, "Oh, syekh ni kata harus, fatwa ni kata harus." Harus ni tuan-tuan. Harus ni benda yang kalau buat dia tak sama macam benda yang sunat. Harus tak sama dengan sunat. Makan harus. Solat sunat. Sama. Dia punya pertimbangan pahala. Tak samalah. Betul benda harus boleh jadi berpahala. Tetapi bergantung kepada niat. Tapi kalau sunat, ibadat tu sendiri berpahala. Niat tu pun ada pahala. Jadi sunat itu lebih tinggi daripada sekadar harus. Jadi sebab itu kalau tanya pada saya, kita zikirlah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.